Gimana ya, kan lu kagak itu kalau lu main. Halo, perkenalkan nama saya David Larson. Sini akan saya menjelaskan terkait bucket tracer configure di DTP. Di sini yang ada dua objektif, configure static trunking sama configure and verify di DTP. Verify current configuration di S1. Kita show current view dulu. Oke, kita coba di S2 dan S3. Oke, bisa di S3 juga kita coba. Oh, bisa. Selanjutnya, ini ada pertanyaan nih. What VLAN will configure on the switch? Ini ada VLAN 99 dan VLAN 999 sudah terkonfigur di switch-nya masing-masing. Switch 1, switch 3, dan S2. Kita ke S2, VLAN 10 name. Name-nya red. VLAN 10. Ini global dulu. VLAN 10, name-nya red. VLAN 20, name-nya blue. Dan 30 lainnya yellow. Oke. Kita keluar lagi, kita coba kita lagi. Dan lihat ada VLAN 10 red, VLAN 20 blue, dan VLAN 30 yellow. Selanjutnya, ini di sini default VLAN, which VLAN are configured on S2. Tadi yang udah kita konfigurasi ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 99, dan VLAN 99. Kita coba ulang lagi di switch 3, cara yang sama. Kita masuk ke global dulu. Kita masukin VLAN 10. Name-nya juga VLAN 20. Name-nya blue, dan 30, name-nya yellow. Oke. Kita mau asahin VLAN port. Jadi di sini ada beberapa port, kita mau asahin mereka semua di S2. Kita masuk dulu ke compare, baru interface. Range F01 hingga 8. Switch port mode akses biasa, switch port akses VLAN 10. Lalu kita coba lagi di interface range F09 hingga 16. Switch port mode akses, switch port akses VLAN. Oke, selanjutnya base range F017 R4. Oke, pertanyaan. Plan jadi kita mau coba ping PC 1 ke PC 6. Tentu gak bakal berhasil karena VLAN 1 dan PC 1 dan PC 6 ada di VLAN 10. Jadi beda ya. Selanjutnya kita mau configure trunk on S2, S1, S2, dan S3.
Satu. Oke, lebih nol satu, Swissport, Nuria, Dynamic, si, level. Oke. Apa hasil dari S1 dan S2-nya? Terang link-nya sudah dibuat antara S1 dan S2. Nah, di S2 kita pakai show interface terang. Sudah ada, sudah masuk. Selanjutnya, modulnya auto satu set ranking ya. Yang C for long maintain atau slow configure interface gitu lebih terus ter masukin dia satu. Oke, gila nanti juga ya. Work mode terang. Switch. Work negotiate. Jadinya di satu lagi. Yes, if revive trunking is enabled. Yes, if jadi apa, what is the villain for this trunk currently villain 1 configure villain natural 1, kita mau configure lagi, kita masuk ke mode interface range game 1 hingga 2 for trunk native villain system. Di satu, di dua, tiga juga. B, A, range. Sip, kelas tiga. Selanjutnya kita mau ngeping. Dan di sini pingnya nggak bakal berhasil karena VLAN satunya nggak di setup dengan baik dan benar. Oke, ternyata di sini bisa terdapat beberapa keliruan. Nah, ini ulang, setup ulang dia. Sudah, selanjutnya. 5, what is the modulnya on, and calculation-nya 8.21 key.
Ini juga di pink dan yang pertama berhasil, yang kedua PC2 ke PC5 juga berhasil, PC3 ke PC4 juga berhasil. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.